Allah kayak seneng banget gitu, karena aku ngeliat kan di Instagramnya Muslimah Reformis Foundation, dan itu tuh kayak ih pengen banget nih ikutan, apalagi di wilayah-wilayah lain udah ada, kapan nih di Bandung, dan akhirnya terlaksana dan aku juga jadi pesertanya, seneng banget bisa ikutan. Tentang kesetaraan, kenapa? Karena aku mengalami juga gitu, banyak banget yang aku alami terkait diskriminasi. Misalnya, aduh perempuan nih kamu gak boleh pulang malam-malam, atau kamu gak usah ikut aksi deh, nanti lemah, kamu nanti dipukulin sama cowok-cowok. Kayak gitu sih, banyak banget hal-hal diskriminatif yang aku alami sebagai seorang perempuan. Harus mau terlibat gitu, nggak bisa cuma jadi penonton aja, cuma bisa ngeliatin tapi nggak terlibat aktif gitu. Inilah saatnya kita buat terjun untuk melakukan suatu perubahan, bergerak, berjuang bersama dengan teman-teman sebaya untuk memberdayakan diri dan mandiri. Untuk teman-teman milenial semuanya, aku pengen teman-teman semua, kita semua untuk membuka hati, membuka pikiran, untuk sama-sama gitu merasakan, melihat, dan juga berempati gitu terhadap sesama, terhadap apa yang terjadi. Kita tuh harus peka gitu, harus sensitif dengan isu yang terjadi sekarang, terus permasalahan yang terjadi sekarang. Udah saatnya kita itu bergerak.